Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Ayol ikhwah, kita lanjutkan kajian tafsir surat ke-7 Al-A'raf ayat 51. Ya, 50 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 50 udah ini. Ada lanjutannya ya? Alladzina attakhadhu dinahum lahwan wa la'iban wa gharrathumul hayatud dunya. Alladzina attakhadhu, siapakah yang dimaksud dengan orang-orang yang ini kafir? Nah, kan mereka berkata innallaha harramahuma 'alal kafirin. Kemarin kan disampaikan tentang potongan peristiwa tentang ashabul jannah, penghuni surga ya. Ashabun nar, penghuni neraka minta sesuatu kepada penghuni surga, yaitu minta air. Ya, agar mereka membagi air minum. Karena mereka dikelilingi oleh api, panas sekali. Sehingga orang kafir minta, tolonglah tuangkan air untuk kami. Nah, orang-orang yang masuk di surga mengatakan, sorry, sesungguhnya Allah mengharamkan keduanya untuk orang kafir. Ya, rezeki ini artinya Allah mengharamkan keduanya. Innallaha harramahuma, sesungguhnya Allah air dan rezeki ya. Jadi Allah melarang, mengharamkan keduanya untuk orang kafir. Nah, sekarang dijelaskan siapakah orang kafir? Ini yang akan kita bahas. Alladzina takhadhu, yaitu orang-orang yang beranggapan menjadikan dinahum, agama mereka, lahwan, kelengahan, walaiban, dan permainan, wa gharathumul hayatud dunya, dan mereka tertipu oleh kehidupan dunia. Apa tafsirnya? Ada dua kata di sini, lahwun dan laib. Ya, lahun itu asyugul. Syugul itu kesibukan. An muhimmatil umur. Menyibukkan diri sehingga melupakan urusan yang penting. Nah, ini dalam bahasa kita itu salah dalam menempatkan skala prioritas. Semuanya penting, tapi prioritasnya salah. Nah, itu. Ya. Itu yang disebut lahun. Lahau tu bikada walahi tu an kada idza istaghalat anhu bilahwin. Kalau ada orang mengatakan lahau tu atau lahitu, aku telah lalai melakukan sesuatu karena sesuatu. Ya. Lupa menjalankan perintah agama karena dunia gitu. Jadi kan skala prioritas itu. Yang kedua laib. Laib itu mainan. Apa mainan itu? Kullu amal la yantafi bihi sahibuhu. Setiap amal yang tidak memberi manfaat.
setiap amal yang tidak memberi manfaat, tidak ada faedahnya. Atau ada yang mengatakan ma fu'ila min ghairi qasdin sahih, sesuatu yang dikerjakan tapi tidak benar. Tidak benar menurut siapa? Menurut ajaran Islam. Maka itu kuncinya kembali kepada ngerti atau tidak ngerti. Ya, kita tahu enggak standarnya, parameter benar apa enggak itu. Kalau kita enggak tahu parameter benar apa enggak ukurannya, ya bagaimana kita bisa ya memprioritaskan yang benar mana yang enggak kalau enggak tahu. Menurut Ibnu Jarir, ayat ini khabarun minallah an qili ahlil jannah lil kafirin, tentang percakapan ahli surga kepada orang kafir. Yaqulu ta'ala ajaba ahlul jannah ahlan nar. Ahli surga menjawab permintaan ahli neraka yang minta air dan makanan. Asupan. Minta konsumsi. Maka ahli surga mengatakan, "Maaf, sorry. Sesungguhnya Allah mengharamkan keduanya atas orang kafir. Alladzina kafaru billahi wa rasulih, yaitu orang-orang yang kafir pada Allah dan Rasulnya. Alladzina takhadhu dinahum, yang telah menjadikan agama mereka atau perintah ya, beban yang Allah berikan pada kita, lahwan wa la'iban, sebagai ejekan. Wa gharathumul hayatud dunya, dan mereka tertipu oleh kehidupan dunia. Hidup dunia itu hidup kedisinian. Ya, Allah kan menjodohkan dunia dengan akhirat. Dunia akhirat. Ini sebenarnya tidak cocok. Penjodohannya tidak cocok. Karena dunia itu menjelaskan ruang, akhirat menjelaskan waktu. Biasanya ruang dengan ruang, tempat dengan tempat, waktu dengan waktu, biasanya gitu. Contohnya Allah menjodohkan kata akomu wa atabu. Kalau akomu atabu bacanya, tapi kalau akimu atu. Contohnya innalladzina aqamus salata. Nah, kalau di nanti dipakai wa, maka wa atawuz zakata. Jadi aqamu atawu, wawunya di dhamma. Ya, ta-nya di fathah. Aqamu atawu. Ingat tuh. Tapi kalau bacanya akimu, pertamanya akimu itu atu. Ta-nya di dhamma. Atu. Atu in alladzi alladzina aqimus salata, apa ya, aqimus salata wa atuz zakah. Jadi kalau aqamu artinya mereka menegakkan salat dan membayar zakat. Kalau aqimu, tegakkan olehmu perintah. Nah, kenapa Allah menjodohkan dunia dan akhirat ini berbeda? Dunia itu menjelaskan tempat, ya, kedisinian. Arti dunia itu di sini, kini, kedisinian dan kekinian, yang sekarang ini, itu namanya dunia. Dunia itu artinya dekat. Karena dekat kan pasangannya dengan jauh. Akhirat itu akhir, waktu. Harusnya kalau waktu pertama dan akhir. Ya, contohnya dalam surat Ad-Duha, wal akhiratu khairul laka minal ula. Nah, jodohnya akhirat itu ula, bukan dunia. Terus kenapa Allah membuat redaksi begitu? Karena dunia ketahuan tempatnya, kaplingnya kelihatan, ya, bisa diakses. Sementara di akhirat, surga neraka itu tempatnya di mana? Berbatasan dengan apa? Di mana? Itu tidak dijelaskan oleh Allah. Yang jelas nanti, waktunya dijelaskan nanti akhirat. Nah, itu tempat persisnya di mana? Apa yang pernah ditinjau oleh Rasulullah? Nah, Rasulullah kan inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Rasulullah itu pernah melakukan perjalanan vertikal
horizontal dan vertikal. Namanya Isra Mi'raj. Isra wal Mi'raj. Begitupun kata-kata Isra dan Mi'raj ini dua kata yang penjodohannya tidak cocok. Karena Isra itu menjelaskan proses perjalanan. Ya, perjalanan darat. Horizon dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sementara Mi'raj itu artinya alat untuk naik. Jadi contohnya tangga, anda, itu bahasa Jawanya itu anda, rumah tangga, rumah tangga, rumah ada tangganya. Jadi kalau anda punya rumah nggak ada tangga, belum sebut rumah tangga. Rumah tangga, jadi rumah ada tangganya, berarti loteng. Nah, Mi'raj itu artinya tangga, alat untuk naik. Isra, proses perjalanan. Nah, kenapa? Alat harusnya ada dengan alat, proses dengan proses. Karena Allah tidak bisa menyampaikan caranya. Bahasa lain dari seseorang melakukan perjalanan vertikal itu namanya terbang. Benar enggak? Seseorang perjalanan vertikal dari atas ke bawah nih. Soalnya Pak Andi sekarang bisa lompat tuh. Terbang orang ngomong tuh walaupun gak ada sayapnya. Terbang. Walaupun gak ada sayapnya. Ya. Kalau satu aja punya mujizat begitu. Panen itu. Sebab lama-lama kan viral. Yang datang banyak. Maka butuh pengawalan, pengaturan lalu lintas. Berdesak-desakan mau nonton tuh di pagar, lama-lama pasang tiket. Sebagian untuk masjid biasanya begitu. Biasanya. Ya. Kalau ada mukjizat satu saja dititipkan pada kita, kita sudah menjadi kaya raya. Apalagi mukjizatnya yang pas mah mukjizatnya Nabi Isa. Bisa menyembuh, bisa menghidupkan yang mati. Orang udah jantungnya bocor, kronis, datang ke kita, plek, sehat. Waduh, berani bayar berapa? Wani piro. Wah, pasiennya itu setahun satu aja. Ya, sudah cukup buat hidup. Nah, ini mukjizat-mukjizat ini kalau bisa dibeli, sangat mahal, sangat bernilai. Kita kembali ke sini. Wa gharathumul hayatud dunya, dan tertipu oleh dunia. Makanya ada ulama yang mengatakan ini kan semuanya trap. Dunia ini trap, jebakan. Ya. Yang kalau kita ladenin energi kita, kita tumpahkan untuk dunia, maka kita dianggapnya tertipu. Kita ini tertipu. Sebab hidup di dunia paling lama 100 tahun. Dan itu pun jarang. Paling pol lah. Ada sih terdeteksi 100 lebih gitu. Saya pernah menyaksikan orang yang 100 tahunan ya umurnya. Itu tubuhnya melengkung kayak udang. Melengkung kayak udang. Ini tulang punggungnya gitu melingkar. Gak bisa tegak lah. Mirip udang aja pokoknya. Itu saya pernah menyaksikan. Nah, kita kembali ke sini. Wa khada'ahum ajilun. Menurut tafsir Ibnu Jarir, mereka tertipu oleh kekinian yang sekarang kelihatan. Karena manusia itu kan makhluk yang berimajinasi. Ya, makhluk yang berimajinasi. Karena imajinasi inilah sekarang bisa jadi wali kota. Karena imajinasi. Apa imajinasinya? Dikasih angka, bikin kartu, angkanya 25, kosongnya ada 6. Bikin kartu akan dapat 25, kosongnya ada 6. Tapi gak pernah jadi kenyataan. Jadi karena terpikir orang kalau sudah ada angka begitu, depannya RP,
kebayang. Tapi nggak pernah menjadi kenyataan. Sampai di akhir kekuasaannya. Udah tinggal berapa bulan lagi. Alias bohong. Ketipu deh loh. Saya bukan fitnah ngomong begini. Kalau saya bisa rekam, saya buka lagi. Saat quick count menyatakan beliau menang, memang manusia itu makhluk yang berimajinasi. Saya nggak punya modal, tapi saya bikin kartu tulisannya RP 25000000, nya ada 6. Semua milih saya. Dia ngomong begitu, nggak punya modal. Ya, itulah. Kita ini selalu, yaitu tadi, makhluk yang berimajinasi. Karena itu, kalau dibiarkan manusia itu tidak diberi gambaran, dia sulit untuk mau. Susah. Maka oleh Allah digambarkan. Contohnya, kehidupan surga itu tajri min tahtihimul anhar. Kita kan senang yang gratis-gratis. Ya kan? Kalau ada tulisan big sales, cuci gudang, waduh, larisnya apa itu, banting harga. Kan kita demennya begitu. Diskon. Allah juga tahu, kita suka begitu. Senang benar sama diskon. Karena itu Allah mengatakan, akan masuk ke surga, semua fasilitasnya gratis. Tuh, kalau udah bahasa gratis itu, demennya bukan main. Kita gak curiga yang gratis, jangan-jangan membahayakan. Jangan-jangan. Ya. Tajri min tahtihimul anhar. Apa yang menjadi kenikmatan orang? Makan, minum, tidur, dan berhubungan. Karena itu dijanjikan dapat bidadari. Bidadari wakeh. Karena laki-laki itu tidak pernah puas. Tidak ada kadaluarsa. Meskipun sudah dinyatakan pensiun, tidak kerja lagi. Tidak ada expired. Kalau di dunia perempuan karena menopause, mensnya berhenti. Kalau bahasa Jakarta baki, sudah baki, sudah garing. Untuk laki-laki tidak ada. Itulah sebabnya dijanjikan dewi-dewi, ya, bidadari-bidadari yang tidak ada kekurangannya, bahkan nggak pernah tercium bau kentut katanya, nggak pernah angop, pokoknya hal-hal yang jelek dari kita itu nggak ada beleknya, nggak ada ingusnya, hal-hal yang jelek dari manusia itu nggak ada pada bidadari-bidadari itu. Lah perempuan nuntut ibu-ibu, bagaimana kita ini? Karena perempuan tuh pada sifat aslinya nggak mau punya pasangan lebih dari satu, nggak mau dia. Kalaupun boleh suaminya banyak, dia nggak mau. Jadi fitrahnya itu satu. Kalau perempuan, laki-laki fitrahnya banyak. Maka itu fankihu ma tabalakum, nikailah perempuan-perempuan. Diawali dengan dua, bukan satu. Matsna wa tsulatsa wa ruba. Dua, tiga, atau empat. Kalau nggak bisa, baru satu. Makanya menurut Imam Ghazali, monogami apa poligami dasar dari pernikahan Islam? Menurut Imam Ghazali, poligami. Berdasarkan ayat itu. Karena yang ditawarkan oleh Allah, dua, tiga, atau empat. Kalau fa'in khiftum ala ta'andilu, kalau kamu udah jajal gak bisa adil, baru satu. Jadi dua dulu. Ay, ruwet gitu ya. Baru jadi. Cuma pemerintah kan jadi ruwet. Catat maning, pegat, anu nikah. Waduh, ruwet amat ini. Ya, maka itu. Ini masalah kependudukan. Di zaman Rasulullah kan gak ada catat-mencatat. Tahu sama tahu aja. Kalau di Indonesia kan, hukum negara, harta harus dimiliki oleh orang hidup, ya kan? Kalau dalam Islam kan enggak, ya, harta harus dimiliki orang hidup. Jadi kalau ada orang beli tanah, namanya si Fulan,
Mana ini fulan? Udah ninggal. Wah, gak bisa diproses. Harus waris dulu. Sampai ketemu pemilik sertifikat itu hidup. Karena orang meninggal kan gak bisa tanda tangan. Nah itu. Kalau dalam Islam kenapa? Dalam Islam kan kita kadang-kadang curiga. Kenapa sih kalau orang meninggal harus segera diselesaikan warisnya? Karena dalam ajaran Islam, harta itu harus bertuan. Tidak boleh ada harta tanpa tuan. Kalau dibiarkan harta tanpa tuan, dia akan mencari tuannya. Tuh, makanya harus segera dibagi. Kadang-kadang kita akan terpikir, kok kayaknya kayak rakus amat sih? Kuburannya masih basah udah, kan gitu kan, orang nuduh. Bukan, filsafat Islam itu bukan rakus. Segera bagi. Siapa yang tahu bahwa ahli warisnya itu nggak ninggal lagi? Nanti belum dibagi, ninggal lagi. Wah iya, susah ini. Ninggal lagi. Gara-gara mengedepankan perasaan. Soal realisasinya dibagi kapan itu terserah. Yang penting angkanya dulu. Contohnya rumah nih gede. Harta warisannya cuma rumah. Rumah contohnya dengan harga 2M. Begitu ninggal apa langsung dijual? Ya enggak, ditaksir dulu. Kita sepakat berapa? 2M. Bagi-bagi dulu. Anda dapat sekian persen dari rumah ini. Itu dulu angkanya. Nanti bagi ahli waris yang mampu beli dengan kesepakatan, udah saya beli semua. Nah, dia dikurangi bagian dia. Jadi enggak harus rumah ini dipecah, enggak harus. Enggak harus dijual. Kalau bisa dibeli sama sendiri. Nah, banyak orang menafsirkan begitu, sehingga orang Islam kalau meninggalkan warisan langsung dibagi. Pembelinya orang kafir. Itu kecelakaannya. Sehingga kita lihat, enggak usah ngomong di Palestina, di Cilegon saja. Kanan kiri jalan itu dulu pemilik toko itu orang Islam. Kebanyakan orang temu putih. Sekarang hampir gak ada. Makanya yang salah dari kebanyakan orang Islam pemahamannya pemimpin politik. Wali itu pemimpin politik. Yang namanya wali, alladzi la yattakhidzul mu'minina kafirin awliya. Orang mukmin jangan sampai mengangkat pemimpin politik pada orang kafir. Sebab nanti akan sengsara. Bandel. Digembosi. Wah, itu kan urusan politik. Nggak ada urusan agama. Urusan agama itu mulai dari imam. Kan dimulai dari imam. Jadi jangan mengatakan kekuasaan itu bukan bagian dari ajaran. Bagian dari ajaran. Nah, seperti contohnya Israel. Jadi kekuasaan politik kalau sampai tidak di tangan kita, nasib kita itu sial singkatnya. Tapi saya menggunakan kata kasar karena kadang-kadang susah diomongi. Spanyol habis. Tidak ada jejak umat Islam. Sampai-sampai imam masjidnya menginstruksikan terakhir mau dihabisi. Orang Islam boleh makan daging babi. Si itunya tuh imamnya. Kenapa? Karena rezim saat itu mendeteksi orang ini Islam apa enggak, disorongi daging babi. Karena semuanya kalau ditanya, saya bukan Islam, demi keselamatan. Jadi orang Islamnya diburu, ketahuan Islam dibunuh. Sehingga si imam masjid itu menginstruksikan, kalau disorongi daging babi, mau aja gitu. Demi keselamatan, karena nyawa lebih penting dari sekedar bertahan haram-haram. Kemudian setelah itu sholat gak boleh. Kalau sholat 5 waktu kan bisa di rumah ya kan. Kalau di masjid gak boleh. Masjid ditutup soalnya. Lalu Jumatan gimana? Nah, rejim saat itu tahu. Wah, Jumatan iya ini. Maka pada hari Jumat khusus. Semua rumah tangga orang Islam pintunya harus dibuka. Pintu rumahnya gak boleh ditutup. Karena ditakut bergerombol di situ. Sampai kandas, sampai habis. Itulah Spanyol. Nah, ini pelajaran dari Spanyol ini, saudara, jangan sampai terulang di Indonesia. Yang susah anak cucu kita. Percaya deh. Saudara, kalau gak percaya, datanglah ke Bali.
cari makanan ini susah, apalagi nggak punya duit, punya duit aja susah. Nah, di sini kan nggak sampai 100 meter ada warung halal. Malah di sini susah cari babi. Pernyataan susah cari babi itu bukan keluar dari mulut orang Islam, dari orang kafir. Jadi kita sering tertipu oleh kegiatan hidup di dunia. Kegiatan yang kekinian dan kedisinan ini sering-sering melupakan kita. Ya, saya juga melihat kegiatan tetangga, kegiatan teman, orang-orang Islam, ngaji enggak, sholat di masjid enggak. Saya enggak bisa menuduh dia sholat di rumah ya. Saya enggak bisa mengatakan dia enggak sholat di rumah juga. Tapi yang jelas di masjid enggak, terus ngaji enggak, kaya juga enggak, ganteng juga enggak. Ya Allah, numpuk amat jeleknya ya. Orang kafir pun sadar yang kaya raya itu, ya, tinggal sepertiga lagi umurnya, di atas 50, dia berhenti. Dia mulai mendelegasikan orang. Contohnya anak buahnya suruh dagang, dia sendiri apa yang dia lakukan? Mancing, menghibur diri, rajin ke gereja. Yalah itu pinter itu. Kita ini sampai umurnya habis untuk cari dunia. Kaya mah enggak. Nah ini saudara, kita enggak boleh tertipu. Ayat ini ingin mengingatkan, jangan habiskan energimu salah pilih. Tuh. Salah prioritas. Jangan. Fal yauma, maka hari ini, nansahum. Maka pada hari ini kami lupakan mereka. Ini Allah yang mengatakan, kami ini Allah. Maka pada hari ini, hari kiamat, kami melupakan mereka. Kama nasu liqa'a yaumihim hadza, sebagaimana mereka dahulu melupakan. Jadi gara-gara kita melupakan Islam, nanti Allah akan lupakan. Apa tafsirnya? Fi hadzal yaum, pada hari ini, wa dzalika yaumul qiyamah, dan hari ini yang dimaksud itu hari kiamat. Tapi enggak disebut apa Senin, apa Selasa, apa hari apa. Tapi ada beberapa keterangan hari Jumat. Karena itu kita hari Jumat harus berhias yang baik, tampil duluan. Bukan kiamat. Jadi pas kiamat itu kita dalam kondisi dan momen yang terbaik. Gitu kan? Dan satu yang belum bisa dilakukan itu khatib harus datang paling belakang. Sebab malaikat pada hari Jumat menjaga pintu-pintu masjid. Sambil bawa buku. Oh si Fulan, si Fulan. Begitu khatib datang, ditutup buku itu. Saya pengen begitu. Jadi khatib di sini. Malah ditegur. Lagi ngapain Pak? Astagfirullah. Lagi ngapain Pak? Di situ terus. Maksud dia kok kenapa gak masuk? Jadi butuh kesadaran bersama ini. Diem-diem kita rugi. Sholat mah sholat, tapi gak dicatat, kan rugi kita. Ya, maka dicari kebenarannya, kan ini masalah gaib. Benar gak ini malaikat nunggu di pintu-pintu, kalau khatib masuk, ditutup bukunya. Kalau benar kan kita rugi. Sholat mah sholat gak dicatat. Sama dengan kita masuk sekolah, tapi gak ada lulusnya. Duh, kamu gak registrasi sih. Nah begitu. Nah, nansahum, kami melupakan mereka, natrukuhum fil azab al-mubi, mubin. Kami meninggalkan mereka dalam azab yang jelas, jia'an itasyan, dalam keadaan lapar dan haus. Nah, ini yang enggak tahan saudara. Pernah enggak saudara haus beneran, lapar beneran, boya dijajal gitu. Supaya itu jangan terulang di hari kiamat. Lapar beneran, haus beneran. Kalau kita lapar di sini, ngelihat sebentar ada warung, walaupun nggak ada duit, bisa ngutang. Karena udah kenal, ya kan? Udah kenal sama kita. Kalau saudara mau nguji saudara dipercaya apa enggak, jangan bawa dompet ke warteg, beli. Waduh, uangnya ketinggalan. Coba dia
Boleh nggak kita ngutang? Kalau boleh berarti Anda dipercaya. Kalau nggak boleh berarti nggak dipercaya. Makanya orang ngutang itu seni. Utang bagus nggak? Utang itu suatu bukti bahwa Anda dipercaya. Asal bayar. Nggak bayarnya ini yang membuat kepercayaan itu runtuh. Utang bayar, nggak apa-apa utang itu nggak apa-apa. Karena semakin banyak utang terus bayar utang, kepercayaan nambah. Coba di bank kalau nggak percaya, pertama boleh 5 juta, lunas, nambahin ya Pak, 10 Pak. 10 lunas, nambahin lagi 20. Sampai kadang-kadang nggak pakai tambahan, udah dikocorin aja, nggak usah ada borek apa-apa. Karena dia percaya, kita pasti bayar. Tapi kalau sering gak bayar, waduh, itu mencoreng harga diri. Anda mau lari kemana? Wong rumahnya gak pindah-pindah di situ-situ aja. Ketemu lagi. Pasti kita cari jalan lain nih. Waduh, saya ngutang belum bayar lagi. Ini kan mencoreng harga diri. Ya, jadi kami lupakan mereka. Wala syarab kama tarakul amal liliqa yaumihim hadza. Karena mereka dahulu melupakan perjumpaan hari ini. Tapi yang dimaksud lupa ini apa? Hilang ingatan. Para ahli tafsir tentu saja keberatan mengatakan kami lupakan berarti Allah hilang ingatan. Ya nggak mungkin lah. Melupakan di sini membiarkan. Kalau kita kan benar-benar lupa, nggak ingat. Tapi kalau Allah ini kan kami lupakan mereka. Apakah Allah gak ada catatan? Bukan gak ada, tapi dibiarin. Walaupun ketemu tidak ditegur. Ya, itu maksudnya. Warafadu isti'dadau bi'it'abi abdanihim fi ta'atila. Dan Allah membiarkan mereka. Padahal dahulunya mereka capek, lelah memperjuangkan martabat hidup. Nah, semua kan pengen bernilai ya, bermartabat hidupnya. Tapi ternyata oleh Allah ditolak mentah-mentah karena kita melupakan Allah. Ma warada fi sunan minan nusus sahihah adalla ala itsbati sifatin nisyan lillahi tabaraka wa taala ala wajhi laik bis. Dari Abi Hurairah, ya Rasulullah, hal nara rabbana yaumal qiyamah. Suatu saat sahabat-sahabat bertanya pada Rasulullah, punten Rasulullah, apakah kelak kita bisa melihat Tuhan? Kelak kita bisa melihat Allah enggak ya, ya Rasulullah? Nah, ini sahabat-sahabat bertanya. Qala hal tudaru nafiru ya'ti syamsi fi dhahira laisat fihi sahabatun. Apakah kamu berdesak-desakan kalau melihat matahari? Maksudnya ini sahabat ini nggak bisa ngebayangin gitu. Kalau kita bisa melihat Allah, bagaimana ya? Apa nggak desek-desekan? Ya, contohnya ada idola pesepak bola terkenal diberitakan mau datang ke Indonesia, baru turun saja di bandara udah dikeroyok. Yang belakangan nggak kelihatan karena ketutupan itu. Apakah Allah nanti begitu? Jumlah orang kan banyak tuh. Bagaimana ngelihat itu? Gantian apa gimana? Maka Rasulullah mengatakan, bagaimana kamu melihat matahari? Desek-desekan enggak? Kan enggak. Itu baru matahari, bagaimana dengan Allah? Ini yang dipertanyakan oleh sahabat, gimana ngelihatnya? Dikiranya kayak orang gitu. Ya, tertutup kerumunan. Qala fa yalqa biyadihi la tudarun. Fa walladzi nafsi biyadihi la tudarun fi ru'yati rabbikum illa kama tadarun fi ru'yati ahadima. Qala fa yalqal abda fa yaqulu qul alam ukrimaka wa usawidaka wa uzawijaka wa sakhralakal khaila wal ibal wa udhiraka tar'asu wa tarabba. Nanti ketika Allah melihat, Allah akan menegur, bukankah dahulu aku yang menjadikan kamu manusia? Dan kamu ditakdirkan bukan manusia biasa, kamu menjadi mukmin. Kamu dulu telanjang, sekarang punya ini, punya itu, punya kedudukan, punya kekuasaan, aku nikahkan
aku buat kamu punya anak, terkenal. Terimakah kamu semua itu? Qala, afazanantu annaka mulaki? Bagaimana dulu kamu beranggapan, apakah kamu akan berjumpa dengan saya? Kata Allah ya, engkau akan, dulu kamu yakin gak bisa jumpa dengan aku? Lalu si hamba itu menjawab, tidak. Fa ini ansaka kama nasaitani. Karena kamu beranggapan tidak ketemu, ya udah jangan ketemu. Diusir. Kamu dulu kan berkeyakinan tidak akan ketemu. Sudah sana, jangan lihat. Tuh, katanya begitu. Kemudian Allah bertanya kepada yang kedua. Alam qul, alam ukrimaka wa usaya, sampai diceritakan begitu. Aku ciptakan kamu manusia dan sebagainya. Terfikirkah oleh kamu kelak kamu akan berjumpa dengan aku seperti ini? Nah, dia menjawab lagi, la. Tidak terfikir oleh saya. Fa ini ansaka kama nasaitani, maka hari ini sudah kamu pergi dari sini. Karena kamu tidak yakin. Yang ketiga, mislu dzalik. Pertanyaannya sama. Ya Rabbi amantu bika, dia jawabnya pintar. Aku telah beriman kepadamu, kepada kitabmu, kepada rasulmu. Aku salat, aku puasa, aku sedekah. Lalu aku berusaha berbuat baik semampuku. Hahuna idza qala lam yuqala al-anab atha syahadnaka alai wa itafaq fi nafsi. Baik. Kamu yang sebut tadi semuanya kebaikan. Benar kamu melakukannya. Benar. Saya dulu sholat, saya puasa. Begitu adanya. Ketiga ini ngomong begitu. Saya beriman. Saya percaya akan bertemu dengan engkau. Benar kamu ngomong begitu. Itu kan? Aku butuh saksi. Kata Allah. Supaya apa yang kamu nyatakan tadi benar. Untuk membuktikan apa yang kamu nyatakan benar, saya butuh saksi. Maka si orang ini yang diperiksa ini mengebatin. Siapa ya saksinya? Rasanya itu mah urusan batin sih. Apa bisa pakai saksi? Gitu si orang ini. Itu kan urusan batin. Saya beriman, saya percaya. Itu kan urusan batin kan, gak bisa dilihat kan? Bagaimana Allah memperlakukannya? Bukan orang lain yang menjadi saksi. Ternyata anggota tubuhnya. Lah, dia bilang, waduh. Wa yuqali li fakhdhi wa lahmi wa idhami. Lalu Allah bertanya kepada pahanya, kepada tulangnya, kepada dagingnya. Betul yang dikatakannya itu dulu pernah dikerjain. Nah, dia ternyata gak mampu jawab. Waduh, kalau begini mah susah sih. Ya, karena bagian anggota tubuh kita kan kemana-mana dibawa. Tuh. Intiqi. Bicaralah, wahai anggota tubuh. Menyaksikan tuanmu benar. Fatantatiku fakhdun walahmu wa idhamu abi amali. Maka pahanya, dagingnya, tulangnya bicara. Apa yang sudah dilakukan oleh tuannya, si pemilik tubuh. Wadzalika liyadzara min nafsihi wadzalikal munafiq. Karena orang ini yang ngomong begitu munafik. Ya, ngomong begini, begitu sudah beramal, ternyata dia munafik. Maka anggota tubuhnya itu menolak. Jadi bukan orang lain yang menjadi saksi. Anggota tubuhnya, enggak, apa yang dikatakan bohong. Wadzalikal ladzi yaskhatallah. Untuk itulah Allah memurkainya. Itulah tampilan-tampilan, sepotong tampilan yang ada di akhirat. Demikian tafsir pada kesempatan ini. Kita lanjutkan dengan hadis sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih membahas tentang wanita haid. Apa yang dibolehkan, apa yang tidak dibolehkan dengan kebersamaan wanita haid. Nah, kemarin sudah dijelaskan, muwakalatul haid. Boleh kita makan-makan bersama wanita haid. Kenapa ini diceritain? Ya karena umat Islam ini waktu itu hidup di tengah-tengah orang Yahudi.
tetangganya Yahudi. Orang Yahudi punya kepercayaan kalau istrinya lagi haid itu harus diungsikan. Ya. Makanan yang diramu oleh istri yang haid hukumnya menurut mereka najis. Kan keliwatan tuh, ya. Jadi istri kita ini kalau menurut ukuran aturan orang Yahudi haid, dia harus ngungsi kemana gitu. Gak boleh ketemu dengan kita sampai dia suci. Tuh ya, hukum orang wanita haid begitu. Makanya kayaknya jarang ya, ada, saya lihat ada kebaktian perempuan ya, orang Israel yang ibadah di tembok ratapan itu kayaknya jarang ada perempuan. Ya. Babul itijah mal haid, begitu juga kita dibolehkan tidur satu ranjang. Ya, dengan istri yang lagi haid boleh, tidak ada larangan. Bagaimana dengan mubasyarah, menyentuh tubuhnya? Tubuh yang tidak boleh disentuh itu hanya berhubungan badan. Yang enggak boleh itu hanya berhubungan badan. Semua kegiatan selain dari berhubungan badan terhadap wanita yang haid boleh. Ya. Jadi pinter-pinterlah cari kesempatan. Kalau cerdas mah, ya kan? Yang enggak boleh itu yang keluar darahnya saja, yang lain-lain boleh. Babu qaratu rajul fi hajri imrati wa hiya aid. Bagaimana seorang suami membaca Quran sembari lelendotan dengan istrinya? Mungkin saudara marah karena saudara enggak mesra dengan istri. Istrinya lagi haid, dia gegeongin gini sambil baca. Boleh enggak? Kan nempel tuh. Nah, hukumnya boleh. Ya pokoknya yang enggak boleh cuma itu aja. Babu tanawul haid syai'an minal masjid. Wanita haid boleh enggak mengambil sesuatu dari masjid? Dari ceritakan Aisyah, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu saat Rasulullah bersabda kepada saya, kata Aisyah, padahal saya lagi haid. Nawilini, 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 ambilkan khumrah. Khumrah itu tutup kepala, maksudnya kayak sorban gitu. Ambilkan itu kain yang ada di masjid. Ya. Qalat qultu inni haid. Saya lagi haid ya Rasulullah. Qala inna haidataki laisat fi yadik. Haidmu itu bukan di tanganmu. Yang haid kan ononya. Tanganmu kan tidak haid. Nah, jadi boleh mengambil, tapi orangnya enggak masuk masjid. Ya, jadi ada kain di pelataran di wilayah masjid, dia suruh ngambil. Karena rumah Rasulullah dekat sama masjid. Jadi tubuhnya bisa di rumah, tangannya sudah di masjid. Saking dekatnya dengan masjid, tubuhnya ada di rumah Rasulullah, tangannya ada di masjid. Itu berarti dekat banget. Ya, sama dengan suatu saat Rasulullah sedang i'tikaf. Ya, sempet-sempetnya istrinya suruh nyisirin rambutnya. Kan hukum itikaf itu gak boleh keluar. Nah, ternyata beliau badannya ada di masjid, kepalanya di rumah tuh. Berarti kan deket banget itu. Gak mungkin kepalanya memanjang. Jadi dengan begini saja kepalanya sudah wilayah rumah nih, disisirin sama Aisyah. Ya, coba kalau saudara melihat ada kiai begitu, Pak Ardawi disisirin sama istrinya, wah, genit amat sih berarti, masih begitu. Padahal itu dicontohkan oleh Rasulullah. Selanjutnya, ini kalau diceritakan satu-satu panjang. Babu jawar ikhtidab lil haid, boleh memberi warna kepada yang haid. Jadi orang haid ini boleh pakai kutek, cat kuku. Tapi nanti kalau udah bersih, kalau udah suci, dia harus hilangin tuh. Jangan sampai air itu terhambat oleh sesuatu ya.
si kuku ini. Kalau dulu bukan kutek, apa itu namanya? Pacar namanya. Jadi si pacar itu kalau ditaruh ini ngerembes dia. Jadi permukaan kuku ini tidak terganggu. Yang enggak boleh di permukaannya ada benda sesuatu ya, sesuatu partikel yang mengganggu. Contohnya cat. Nah, itu yang tidak boleh. Begitu juga rambut. Dulu kan pakai pewarna alami. Ya, jangan sampai menggunakan apa itu? Peacock ya. Merak. Peacock itu kan merak. Yang buat ngecat rambut. Itu yang enggak boleh itu sebab si rambut itu ketutupan sesuatu yang menghalangi air. Enggak bolehnya itu, bukan peacocknya bukan. Tapi karena menghalangi. Jadi kalau nanti suatu saat ada peacock yang tidak akan menghalangi atau diramu si ramuan alami ya menjadi pewarna, nah itu boleh. Jadi bukan masalah mereknya bukan, tapi bendanya. Babun nahi an ityanil haid wa an ityanil mar'ah fi duburiha. Yang selanjutnya adalah larangan mendatangi istri lewat dubur. Bukan lewat dubur, ke duburnya. Ke ya, bukan lewat. Kalau numpang lewat doang boleh. Pernah disampaikan sahabat Muhajirin ketika pindah ke Madinah, mereka menikah dengan gadis Madinah, perempuan Madinah. Lalu sahabat Muhajirin ini mendatangi istrinya dari belakang, meluk dari belakang. Perempuan-perempuan Madinah ini merasa risih, nggak biasa dia, jadi dikepret. Nanti dululah, tanya Rasulullah apa boleh apa enggak ini. Rasulullah menjawab itu turun ayat itu nisa'ukum harthul lakum, istrimu adalah ladangmu, fa'tu harthakum anna syi'tum, datangilah semaumu tuh, waqaddimu li anfusikum, carilah hak-hak kamu, carilah muqaddimah, jangan main hantem aja. Ya, sebab seorang istri juga punya hak. Istri juga punya hak untuk orgasme. Jangan karep dewek baik. Menurut banyak survei, banyak perempuan yang berumah tangga enggak pernah merasakan nikmatnya bersenggama. Ini menurut penuturan mereka. Ya, karena laki-lakinya, suaminya itu egois. Untuk kepentingannya aja. Jadi perempuan banyak melayani suaminya untuk kewajiban saja. Jadi dia tidak merasakan kenikmatannya gitu. Nah, ini salah. Ya, mereka juga punya hak. Itu antara lain jangan terburu-buru. Kalau udah selesai jangan langsung pergi. Sebab orgasme perempuan tuh berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki satu tuh lemes. Untuk bisa bangkit lagi butuh waktu. Kalau perempuan tuh bisa berturut-turut berapa kali dalam satu momen. Tuh, itu yang kita harus tahu. Dalam satu momen tuh bisa berturut-turut. 5 menit keluar lagi, 5 menit keluar lagi, bisa begitu. Tergantung siapa suaminya. Babun nahi, nah, kata orang-orang tua nih kalau disampaikan begini, waduh, Ustaz terlambat ngasih tahunya. Ya ngajinya juga baru sekarang. Kenapa enggak dari dulu? Kata mereka. Sama dengan ini ceritanya itu. Pensiunan KS mengundang temannya yang jadi dokter gigi. Datanglah sang teman menyampaikan tips menggosok gigi yang benar. Lah temannya itu kan ngomong, "Waduh, udah enggak punya gigi ngajarin gosok gigi lagi." Lah yang ngundangnya telat. Waduh, telat ini datangnya. Tahu dari dulu awet gigi saya. Wa an ityani mar'ah fi duburiha. Jadi yang enggak boleh itu hubungan dengan istri itu targetnya itu dubur. Targetnya karena itu adalah tempat limbah. Banyak penyakit di situ. Jadi enggak boleh. Itu alasannya ya. Jadi kalau lewat doang enggak apa-apa.
Babul mar'a taral kudra wa safra ba'da tuhur. Seorang wanita melihat noda, baik itu noda hitam atau kuning setelah suci. Maksudnya kain yang dipakai haid itu meskipun sudah dicuci enggak bersih. Terutama celana dalam ya, celana dalam itu enggak bersih, masih ada bercak sudah dicuci. Bagaimana status hukumnya? Boleh apa enggak dipakai lagi atau dibuang saja? Dari Ummu Atiyah, dia mengatakan kunalan na'ud al-qudra wa safra syai'an. Kami, kata Ummu Atiyah ini istri Rasulullah. Apa bukan ya? Oh, Ummu Atiyah enggak pernah dikenalnya. Pokoknya ada seorang sahabat ya. Kami tidak mereken noda dan kuning sebagai sesuatu yang terlarang. Ini kata sahabat ya. Jadi kata sahabiah, sahabat perempuan. Bekasnya itu loh. Tapi saudara enggak terlibat ini sih, jadi enggak pernah tahu. Jadi yang nyuci bukan saudara. Jadi enggak tahu apa ya bekas itu, enggak tahu. Pokoknya lempeng aja begitu. Tahu-tahu pakaian udah rapi aja. Jadi karena diceritain begini enggak nyangkol itu. Ya maksudnya pakaian-pakaian yang langsung tersentuh dengan tubuh perempuan masih ada bekas haid, sudah dicuci enggak ada masalah. Ya, kotorannya itu loh, bekas darahnya itu. Kadang-kadang enggak bisa bersih lagi, gitu ya. Tetap aja ada bekasnya. Nah, itu tidak diperhitungkan sebagai sesuatu yang terlarang. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Ya, kami itu berarti Allah menggunakan makhluknya untuk proses itu. Untuk proses itu. Contohnya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Kami telah menurunkan Quran dan kami menjaganya. Ya, penurunan dan penjagaan Quran itu tidak monopoli Allah. Maksudnya Allah tidak menurunkan Quran tanpa Jibril, tanpa proses, langsung dijatuhkan dari langit, buk gitu, enggak begitu. Tapi lewat proses, yaitu diserahkan pada Jibril, melibatkan Jibril, disampaikan pada Nabi Muhammad, kemudian dihafal oleh umat Muslim. Ini adalah bentuk-bentuk pemeliharaan Quran. Jadi bukan maksudnya begini, Quran nih, ketika orang kafir jahil mau dibusak gitu, ada lagi, bukan begitu. Tapi lewat kita, ya, begitu orang Islam tahu ada Quran yang diusahakan mau dinodai, dicetak salah, dia protes. Ini adalah satu bentuk pemeliharaan. Jadi kata-kata kami ini dikerjakan dengan melibatkan makhluk, gitu kata-kata kami. Sama dengan tadi, hari ini kami lupakan. Jadi manusia bisa lupa terhadap hidup akhirat itu prosesnya panjang, ya, jelimet gitu. Temennya nggak bener karena kita berteman dengan orang yang pelupa, jadi lupa. Sebab kalau kita berteman dengan orang yang ingat, kita lupa dia ngingetin, baca dong, kamu kan Islam, pasti begitu. Nah ini, jadi itu melibatkan makhluk, artinya, bukan artinya musyrik, ya. Masih ada? Cukup ya? Demikianlah kajian tafsir dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kajian ini ya menyebabkan kita mendapat pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah berkenan menyelamatkan dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Kita senantiasa berdoa, semoga anak-anak kita, anak keturunan kita dimudahkan hidupnya, mendapat berkah yang melimpah, serta Allah takdirkan menjadi hamba Allah yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.